Ada stiker kat sini. Apa benda ni? Kereta Uncle. Wow! Tujuan saya buat video kali ni bukanlah untuk kereta ni dihina, dimaki, dicaci. Mungkin ramai di antara adik-adik yang dekat sekolah sana yang lahir selepas milenium, selepas tahun 2000-2005, tak tahu tentang betapa istimewanya kereta ni, betapa besarnya sejarah kereta ni dan betapa hebatnya kejayaan yang kereta ni telah bagi kepada negara kita. Dan ianya sangat-sangat memberi kesan yang mendalam kepada saya sewaktu zaman kecil saya. So untuk adik-adik semua generasi muda, generasi yang masih lagi berada di bangku sekolah dan seluruh rakyat Malaysia, hari ini saya akan bawa korang ke timeline yang berbeza. Kita akan back to the past hampir 30 tahun lepas dan saya akan ceritakan tentang memori terulung sebuah hero negara, Proton Wira. Strategi. Hassan Rider! Fight! Conquer! So, ini adalah Proton Wira first edition, first ever edition yang mula-mula dikeluarkan pada tahun 1993 dulu. Yang mana pada waktu itu adalah selepas 8 tahun jenama kereta pertama negara kita iaitu Proton mula mengorak langkah. Dan ini adalah Proton Wira 1.5 GL yang pada waktu itu dikeluarkan 3 versi, 1.5 manual, kemudian 1.5 auto dan 1.6 auto. Kalau korang nak tahu, Proton Wira ni adalah satu model yang antara paling banyak mendapat sentuhan facelift. Macam-macam versi dia ada daripada 93, 95, 99, 2001, kemudian last sekali adalah Wira SE Wise pada tahun 2004. Ini adalah muka front face yang original. Kereta ni diambil daripada platform Mitsubishi Lancer generasi keempat. Ya, generasi keempat, Evo 3, tapi Lancer generasi keempat. Saya pilih kereta ni sebab ini adalah first edition. Masih lagi everything, almost everything original. Yalah, walaupun keadaan dia memang dah tua. Kereta ni hampir 30 tahun. Spoke rim masih original. Lampu depan, lampu belakang, even dia punya door visor pun masih ada. Ini semuanya adalah masih original. Lampu belakang pun masih original. Ini adalah lampu belakang yang diambil daripada Mitsubishi Galen, depan daripada Mitsubishi Mirage. Kalau yang ada putih sikit tu, itu adalah versi yang selepas tu. Itu adalah versi 1995 facelift. 1993 tu dia datangkan dengan versi sedan ataupun dulu dia panggil saloon. Dia memang besar sebab kalau untuk versi yang selepas tu 1995 barulah dia ada versi facelift aerobag. Wira aerobag yang lampu dia ada putih-putih sikit kat sini dan dia punya pintu boot ni bersambung ke cermin belakang. Itu adalah 5 doors aerobag, bukan hatchback eh. Saya rasa sangat bertuah sebab saya berkesempatan untuk test drive untuk memandu pelbagai jenis supercar, sports car daripada Porsche, Ferrari, Aston Martin, harga 1 juta, 2 juta. Tapi hari ini saya rasa sangat berbangga sebab saya dapat kembali drive Wira negara ni, iaitu Proton Wira. Memang tak boleh dinafikan untuk seorang budak lelaki yang lahir era 80-an, jiwa patriotik diorang memang sangat-sangat mendalam. Dan saya adalah salah seorang daripada mereka. Mungkin ramai di antara adik-adik semua di luar sana yang kereta impian diorang hari ini adalah Nissan GT-R, Toyota Supra. Tapi kita orang pada zaman era 90-an tersebut, inilah kereta impian kita orang. Sewaktu zaman kecil saya, Proton Wira ni telah berjaya memenuhi setiap pelusuk jalan raya dekat Malaysia ni. Tak kira dekat kawasan bandar, luar bandar atau pelusuk kampung sekalipun, pada era 90-an tersebut cuma ada dua model sahaja yang memenuhi jalan raya dekat Malaysia ni, iaitu Pro 2 Kancil dan ini, Proton Wira. Dan pada waktu tersebut, Proton Wira ni merupakan salah satu option untuk rakyat memiliki sesebuah kereta yang agak premium juga, yang agak selesa.
So banyak jasa kereta ni dan actually terlalu banyak rekod dan sejarah tentang Proton Wira ni yang sebenarnya ramai kita semua rakyat Malaysia belum tahu, tak pernah tahu. So Proton Wira ni didatangkan dengan pelbagai variasi enjin. Dia ada 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 diesel, 2.0 turbo diesel dan yang paling penting, the most special version adalah 1.8 FIA homologated special edition. Versi 1.8 FIA homologated special edition ni dikeluarkan adalah untuk Proton qualify untuk bersaing dalam WRC World Rally Championship. Wow, World Rally Championship. Dan kita apa je yang pernah bersaing dalam World Rally Championship? So Proton telah membina lebih kurang 2,500 unit untuk versi 1.8 tersebut untuk dijual dan digunakan di atas jalan raya sebagai tanda memenuhi syarat untuk enter WRC tersebut. Ya, untuk sebuah kereta bersaing dalam WRC, kereta tersebut perlu wujud, perlu ada dekat atas jalan, at least 2,500 unit. Sama juga macam Toyota Yaris GR, kereta tu dibina khas untuk Yaris bersaing dalam WRC. Kalau kita perasan hari ini, Proton Wira dah hampir berusia 30 tahun. Tapi kita masih boleh nampak banyak lagi sebenarnya Proton Wira yang bergerak, yang berada di atas jalan raya sampailah hari ini. Bersepah sampailah hari ini. Ya, another Proton Wira. Tell me, kereta apa yang sezaman dengan dia, yang hampir 30 tahun, yang masih lagi kita boleh nampak banyak dekat atas jalan raya dekat Malaysia ni? Mana Kia Sofia? Mana Honda City lama? Kalau hari ini Malaysia terkenal dengan Prodomo MyV yang paling banyak pernah terjual, Proton Wira pada era dulu pun tak kurangnya. Proton Wira pernah berjaya terjual sebanyak 220,000 unit dalam masa 3 tahun sahaja, iaitu pada era 1990-an. Dan kalau Proton MyV dan kalau Prodomo MyV pernah terjual lebih daripada 1 juta unit, Proton Wira ni pun pernah terjual hampir 1 juta unit, iaitu sebanyak 952,000 unit. Proton Wira merupakan model Proton yang paling banyak pernah diekspor ke luar negara, iaitu lebih daripada 70 buah negara termasuk pelbagai negara Asia, Eropah, Amerika Latin, Afrika Selatan, Australia dan banyak lagi. Dan bukan itu saja, Proton Wira ni bukan saja pernah dipasang di Malaysia, tapi ianya pernah dipasang di pelbagai negara luar, iaitu ia pernah dipasang di Vietnam, Filipina, Indonesia dan yang paling penting, Proton Wira pernah dipasang di negara Iran, iaitu untuk dipasarkan dan dijual di negara mereka. Proton Wira ni merupakan satu model daripada Proton yang menggunakan satu platform yang paling lama pernah dijual, iaitu selama 13 tahun daripada 1993 hinggalah ke tahun 2006. Proton Wira merupakan satu model Proton yang paling banyak menerima sentuhan facelift, iaitu daripada versi asal 1993, facelift 1995, 1999, refinement tahun 2001 dan facelift tahun 2004, iaitu Wira Special Edition, WISE. Banyak lagi fakta tentang Proton Wira ni. Proton Wira merupakan satu model Proton yang pernah diequip untuk pasaran right-hand drive dan left-hand drive. Proton Wira merupakan salah satu model Proton terawal yang mendapat tuning sentuhan suspension daripada Lotus. Ya, Lotus, sebuah jenama British supercar, yang mana pada waktu tersebut Proton telah memiliki hampir majoriti saham Lotus dan kemudiannya Proton memiliki syarikat tersebut, Lotus. Dan Proton Wira ni pada usia awalnya telah berjaya enter pasaran UK, United Kingdom, yang mana pada waktu tersebut Proton Wira ni dikenali sebagai Proton Persona di pasaran United Kingdom. Into the year 2000, the new Proton Persona. Ya, Proton Persona. So, pada adik-adik di luar sana yang selalu tanya bila Proton Wira baru nak keluar, bila Proton nak keluarkan Wira baru, jangan tanya lagi. Sebab ini adalah Proton Persona. Dan Proton Persona yang terbaru sekarang sebenarnya adalah Proton Wira.
dan Proton Pesona yang dilancarkan pada tahun 2007 dulu telah mendapat codename WRM, iaitu Wira Replacement Model, sebagai pengganti Wira untuk generasi Wira yang kedua. Dan Proton Pesona yang bentuk dia ala-ala cengkerang siput, kalau kita tengok daripada tepi tu, sebenarnya adalah Proton Wira generasi ketiga. Dan Proton J2 juga pernah dilancarkan untuk menggantikan Proton Wira versi Aerobag. Ya, sebab tu nama dia J2, generasi kedua. Replacement untuk Wira generasi kedua, Wira Aerobag. Banyak lagi tentang Wira. Proton Wira merupakan salah satu model yang paling banyak mempunyai variasi enjin hasil daripada kerjasama dengan Mitsubishi, iaitu 4G13, 4G15, 4G92, 4G93, single overhead cam, dual overhead cam dan banyak lagi. So, jangan sekali kita pandang rendah kepada Proton Wira yang kita nampak buruk di atas jalan raya tu. Sebab dengan model inilah, rakyat Malaysia dulu mempunyai pilihan untuk memiliki sesebuah kereta yang selesa. Dan pada owner-owner Wira di luar sana, jangan sekali korang down, jangan sekali korang rasa kereta korang ketinggalan. Apa yang korang ada dalam tangan korang sekarang adalah sebuah harta negara. Sebuah legenda negara yang takkan lahir lagi selepas ni. Terlalu banyak sejarah dan jasa kereta ni pada awal negara kita bertransformasi kepada negara industri automotif. Dan bagi saya, sekiranya ada satu nama yang paling sesuai untuk diberikan kepada kereta ni, tak ada lain. Ianya pasti adalah Wira, Hero. Dan ini adalah Proton Wira, sebuah legenda dan hero kepada negara kita, Malaysia. Dan pada korang semua yang terinspirasi daripada video ni, saya hargai kalau korang considerkan untuk subscribe channel ni. So,